nempel di telapak tangan sama telapak kaki sampai 1 bulan. Udah 1 berobat kemana-mana nggak sembuh katanya. Terus itu apa namanya, bintik merah, terus kayak kena api, terus lama kelamaan jadi menjalar di semuanya, penuh badannya sampai 2 bulan. Ya udah saya bawa ke rumah sakit Pelabuhan, dapat 9 hari, suruh pulang. Terus ke Kartika dapat 3 hari, dirujuk ke Sekarwangi dapat 12 hari di Sekarwangi, dirujuk ke Indu, ke Bandung, Hasan Sadikin, tapi enggak dirawat penuh katanya. Tapi sampai sekarang enggak diobatin lagi, orang enggak ada biaya, udah kunjung ke sana kemari, enggak ada biaya lagi. Makanya sekarang di rumah aja, dirawat di rumah, tapi enggak ada kesembuhan, ke sana kemari enggak ada kesembuhan. Saya emang kalau seandainya ada, minta apa partisipasinya gitu buat anak saya yang selama ini menderita sakit, emang kasihan.